Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Afiqah Azhar dari Northern Chapter Polri TV PSP. Sekarang sedang berlangsungnya program Ziarah Mahabbah Ulama yang bertempat di Dewan Seri Mutiara Politeknik Seberang Perai. Program ini dianjurkan oleh Politeknik Seberang Perai dengan kerjasama Mega Hikmah Group Sendirian Berhad, Mega Hikmah Travel and Tour dan bahagian pendidikan Mahat Maidatul Ilmi wa Tarbiyah. Program ini berlangsung pada hari ini iaitu 2 Mac 2017. Sekarang kita bersama dengan ketua program iaitu Encik Aswadi bin Yaakob dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Apakah intipati program ini? Program pada hari ini iaitu Ziarah Mahabbah Ulama, antara program yang kita buat bermula dengan Syekh turun daripada airport dia sampai ke PSP, terus kita ada majlis perasmian Surau Hidayatul Bilal dan selanjutnya kita ada program bersama dengan pensyarah di Pusat Islam. Dan sekarang kita baru lepas program khusus untuk pelajar dan kita buka juga untuk masyarakat umum. Seterusnya, bagaimanakah sambutan program hari ini? Alhamdulillah, menggalakkan walaupun dari segi sasaran kita adalah lebih kurang 2,000 orang. Tapi kita merancang, Allah juga merancang dan perancangan Allah yang terbaik. Dan yang hadir alhamdulillah sekitar 5 ke 600 orang. Harapan Cik terhadap pelajar yang menyertai program ini? Saya harap pelajar dapat meningkatkan potensi diri menjadi pelajar cemerlang dunia dan akhirat, insyaAllah. Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Poli TV. Sekarang kita bersama dengan salah seorang pelajar yang menyertai program ini. Okay, Assalamualaikum. Boleh kenalkan nama dan jabatan? Okay, Waalaikumsalam. Nama saya Siti Nur Arifah. Saya daripada Jabatan Mekanikal. Apakah pandangan saudari terhadap program hari ini? Program hari ini sangat bagus untuk pelajar seperti kami kerana dia beri lebih banyak pengetahuan kepada kami tentang bagaimana nak menuntut ilmu dengan lebih bagusnya dan tentang adab kepada guru sendiri. Apakah input yang saudari dapat melalui program ini? Masyarakat pada zaman sekarang ni pun sendiri banyak kuranglah dengan gurunya. Okey, lepas tu dengan pengetahuan yang daripada tadi, saya boleh menambahkan lagi lah pembaikan saya terhadap guru.